ada 28 titik yang tersebar di seluruh kecamatan se-Kabupaten Bojonegoro. Kami dari Koramil Kapas juga melaporkan bahwa kami untuk titik pelaksanaan pengetatan ada di Desa Pesingan, khususnya RT 4 RW 1 yaitu Musola Nurul Ayyubin. Mungkin bisa minta satu warga, mungkin ada statement dari warga masyarakat. Tanggapannya mungkin Pak Danepe untuk warga monggo. Saya mewakili warga RT 4 ini mengucapkan terima kasih, apalagi momen seperti ini sangat tepat, khususnya menjelang bulan suci Ramadan, ada perhatian khusus kepada tempat ibadah, terutama musola kali ini. Mengucapkan terima kasih kepada TNI atas program karya bakti pengecetan masjid serentak dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Tentu kami mewakili warga RT 4 ya sangat berterima kasih dengan adanya kegiatan seperti ini, apalagi ini berkaitan dengan menjelang bulan suci Ramadan. Tentu kegiatan membersihkan tempat ibadah dan pengecatan ini sangat membantu kami, Pak. Mengucapkan banyak terima kasih kepada TNI Angkatan Darat Kodim Bojonegoro atas kegiatan karya bakti pembersihan dan pengecatan di tempat ibadah. Harapannya ya kegiatan seperti ini tetap diagendakan, kalau bisa ya terus berjalan, mungkin nanti bisa di musola tempat lain. Ya kalau bisa tidak hanya menjelang bulan Ramadan, Pak, itu. Semoga amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Bersama rakyat TNI kuat.